Sabtu siang, 3 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro masih terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga bervariasi antara 80 cm hingga lebih dari 1 meter. Aparat pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri telah menyiapkan tempat pengungsian yang berada di Gedung Olahraga Bojonegoro untuk menampung warga korban banjir. Ketinggian air di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini terus meningkat, hingga Sabtu siang status Bengawan Solo masih berada di level siaga 2. Namun diperkirakan debit air akan terus meningkat, mengingat intensitas curah hujan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya masih tinggi. Hingga hari kedua pasca penangkapan kapal Winlong yang diduga menyelundupkan sabu ke Indonesia, petugas gabungan Bea Cukai dan tim Bareskrim Polri belum menemukan barang bukti narkoba. Mengerahkan unit K9 milik Bea Cukai, petugas menggeledah setiap bagian kapal berbendera Taiwan tersebut. Petugas bahkan telah mengosongkan muatan kapal yang diamankan di Selat Philips Kepulauan Riau Jumat lalu. Hasilnya, petugas baru temukan ratusan karung berisi umpan ikan yang sudah dibekukan. Kami belum konfirmasi ya, 3 ton itu kami tidak pernah menyampaikan ada temuan 3 ton. Saya nggak tahu rekan-rekan wartawan dapat dari mana. Kami tidak pernah, Polri tidak pernah merilis untuk temuan 3 ton. Masih seputar pemberantasan narkoba, Sabtu siang dengan pengawalan ketat, 4 tersangka dan barang bukti sabu 1,62 ton yang disita dari kapal berbendera Singapura di perairan Pulau Pemping Selasa lalu, tiba di kantor Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Cawang. Polisi pun telah kantongi jaringan internasional pemasok barang haram tersebut. 3, 2, 1. Sabtu malam, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Salawat Nusantara di Sentul International Convention Center Bogor. Dalam kegiatan ini, Presiden Jokowi kembali mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dalam menghadapi pilkada serentak tahun ini. Kedamaian, ketenangan, karena tahun ini ada pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota di seluruh tanah air. Pembukaan acara festival turut diramaikan sejumlah tarian Nusantara, rampak beduk, hingga salawat dari Hadad Alwi dan Sulis. Festival Salawat Nusantara akan memperebutkan Piala Presiden. Lomba dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Terdiri dari grup yang beranggotakan 10 hingga 20 orang, terselenggara hingga ke seluruh Nusantara. Tim Liputan, laporkan untuk NET.